Oke, sobat YouTube, nampaknya tol Bocimi tahap 2 ini yang dari arah Cigombong menuju Parung Kuda ditutup sementara ya. Karena di belakang sudah ada PJR yang mengawal kendaraan ini ya. Untuk melancarkan kembali lalu lintas ya. Karena kalau tidak ditutup akan terus bertambah panjang antrian kendaraannya. Oke, terlihat ya sobat YouTube, di ujung sana sudah ada PJR yang menggiring kendaraan untuk keluar via gerbang tol Parung Kuda. Dan kemungkinan jika Bocimi 2 ini ditutup sementara waktu, Jalan Raya Cicuruk akan kembali padat ya. Oke, dan ini kawasan simpang susun ya, ke arah depan sana. Ini menjelang adzan duhur sobat YouTube, sekitar pukul 11:30 ya. Oke, kendaraan PJR sudah semakin mendekat, sobat YouTube. Untuk menggiring kendaraan tol Bocimi 2 ini ya. Keluar via gerbang tol Parung Kuda.
Oke, sahabat YouTube, adzan zuhur sudah berkumandang. Alhamdulillah. Sekarang sudah semakin menyusut ya antrian kendaraannya karena memang di belakang ada PJR yang menggiring kendaraan keluar ya dari tol Bocimi 2 ini, sahabat YouTube. Oke, sobat itu terlihat ya, itu ujung dari titik antrian kendaraan.
Oke, sudah terlihat sobat tutup ujung dari antrian kendaraan yang di belakangnya dikawal oleh PJR. Oke sobat YouTube, jadi di pukul 12 antrian kendaraan mencapai Kampung Ciwaru ya, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk update hari ini seputar lalu lintas di kawasan Jalan Tol Bocimi Tahap 2. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Tol Bocimi Tahap 2. Silakan YouTube Edwari Wedo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.